Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama kamu. Klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir di tanggal 21 Maret. Percayalah bahwa rezekimu tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Jika kamu memang sudah bekerja keras meraih apa yang kamu inginkan, kamu hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan buah kerja kerasmu. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiak besok, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2019, berpikir dua kali sebelum bertindak. Taurus. Pakar astrologi memprediksi ramalan zodiak bagi Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Beberapa zodiak akan mengalami hari yang baik, sementara beberapa lain diprediksi memiliki hari yang kurang menyenangkan. Meski begitu, tetaplah semangat menjalani hari dengan menjadi diri sendiri. Berikut ramalan lengkap 12 zodiak untuk Kamis tanggal 21 Maret tahun 2019, dikutip Zodiac ID pada Dharma Sensei. 1. Aries tanggal 21 Maret. Tanggal 19 April, hari ini akan berjalan sederhana. Pekerjaan berjalan seperti biasa, meski ada kemajuan. Saat bermimpi, mulailah merencanakan rumah impian Anda. Bagaimanapun, disitulah rencana pertama terbentuk. Kemungkinan besar, Anda akan membahas masalah penting tertentu dengan orang yang Anda cintai hari ini. Sebaiknya Anda mengganti waktu yang sudah terbuang untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda di sore hari. Pada malam hari, Anda juga akan mengunjungi tempat yang suci. Ingat, berpikirlah dua kali sebelum bertindak. 3. Gemini, tanggal 21 Mei tanggal 20 Juni. Hari yang baik untuk mengakhiri semua keraguan seputar kemampuan Anda untuk melakukan sesuatu dengan baik, terutama di bidang komunikasi. Orang-orang di sekitar Anda akan menemukan Anda sangat menawan dan mempesona. Anda akan memenangkan hati dengan semangat dan kekhawatiran Anda. Anda mungkin ingin merapikan lingkungan di tempat kerja dan di rumah. Ini akan membuat Anda mendapat poin penting dari orang-orang yang ingin Anda buat terkesan. 4. Cancer, tanggal 21 Juni tanggal 22 Juli. Hari ini, Anda akan mengalihkan seluruh fokus Anda pada masalah yang mengganggu kehidupan pribadi Anda. Kemampuan Anda untuk mengatasi masalah sejak awal telah membantu Anda memiliki kehidupan pribadi yang baik sejauh ini. Dan hari ini, Anda harus menggunakan keterampilan Anda untuk memperbaiki ketegangan dalam hubungan Anda dengan orang yang Anda cintai. Anda mungkin menyadari bahwa menghentikan kebiasaan Anda untuk tetap memegang kendali adalah satu-satunya jalan keluar dari kekacauan ini. 5. Leo, tanggal 23 Juli tanggal 22 Agustus. Anda perlu bekerja keras untuk mencapai tujuan Anda. Hari ini, mereka yang serius dengan pekerjaannya akan dapat dengan mudah bekerja sepanjang hari. Tapi, Anda harus berhati-hati hari ini. Tidak hanya di tempat kerja, tetapi bahkan dalam hubungan pribadi, Anda harus waspada. Anda perlu menjaga keseimbangan antara rumah dan di tempat kerja. 6. Virgo, 23 Agustus 22 September. Hari ini adalah waktu yang matang untuk memasuki bisnis baru. Proyek yang telah ditunda akhirnya akan selesai. Melihat ke minggu depan, Anda kemungkinan besar akan memberi diri Anda energi yang besar. Semua pihak akan bersenang-senang dan terhibur.
anak-anak Anda akan membawa pulang kegembiraan dan kebanggaan dan ini akan semakin mencerahkan suasana hati. 7. Libra, 23 September 22 Oktober. Hari ini Anda akan sangat berhati-hati dalam masalah uang. Anda tidak kikir, tapi saat membeli barang-barang Anda akan berhati-hati dan tetap teguh dengan anggaran yang sudah Anda buat. Namun, saat menghabiskan waktu dengan orang yang Anda cintai, Anda cenderung susah menahan diri dan akan menghabiskan banyak uang. Sarannya, lakukan segalanya dalam hidup secara seimbang dan segalanya akan berjalan baik untuk Anda. 8. Scorpio, tanggal 23 Oktober tanggal 21 November. Di tempat kerja, Anda ingin mengubah perspektif orang lain saat melihat Anda. Rekan-rekan Anda melihat Anda memiliki semangat seperti singa. Ide dan opini akan mengesankan atasan Anda. Tetaplah maju dan belajar. Namun, ketahui saat di mana Anda harus berhenti, bahkan ketika menang. 9. Sagittarius, tanggal 22 November tanggal 21 Desember. Hari ini, pikiran dan tindakan Anda akan tercurah pada keluarga. Anda juga akan menghabiskan waktu yang luar biasa dengan kekasih Anda dan mendiskusikan hal-hal penting. Hari ini akan menjadi hari yang santai ketika Anda menghabiskan waktu dengan orang-orang tersayang seperti bersama teman dan keluarga. 10. Capricorn, tanggal 22 Desember tanggal 19 Januari. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan bakat dan keterampilan Anda. Anda sudah mempersiapkan semuanya untuk mencapai target Anda dan melakukan semua yang perlu dilakukan. Upaya Anda tidak akan sia-sia karena pasti akan mendapatkan hasil. Anda akan menghabiskan waktu berkualitas dengan anggota keluarga Anda dan bertemu dengan teman-teman lama. 11. Aquarius, tanggal 20 Januari tanggal 18 Februari. Hari ini, Anda bekerja keras untuk berpesta lebih banyak. Pagi hari Anda akan berkeringat di tempat kerja, dan melakukan yang terbaik untuk mengimplementasikan rencana Anda. Dan di malam hari, Anda akan bersiap-siap untuk menghabiskan waktu menyenangkan. Bersama kekasih Anda, kamu akan menerima sebanyak yang kamu telah berikan. 12. Pisces, tanggal 19 Februari tanggal 20 Maret. Akhir-akhir ini, semakin keras Anda mencoba, semakin banyak yang harus Anda lakukan. Anda mungkin akan memilih untuk istirahat hari ini dan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Sehingga Anda akan melepaskan tanggung jawab Anda sejenak. Lakukan istirahat dengan baik untuk mengisi ulang kebugaran Anda. Sekian prediksi hari Kamis untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like. Dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya. Dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.